Kan ya 12 yang berbahaya, tapi ada yang kemungkinan itu terdampak 50 lagi. Yang menjadi sorotan dari Kementerian Sosial terkait bencana yang terjadi di Cibadak. Jadi yang pertama tadi disampaikan bahwa bukan hanya 12 yang berbahaya, tapi ada yang kemungkinan itu terdampak 50 lagi rumah, 50 unit rumah. Nah, dan itu masih membutuhkan penelitian untuk apakah itu masih layak mereka akan tinggal di situ. Selain 12 yang sudah run apa namanya? Tertimbun. Ya, tertimbun. Nah, 69 ya. Yang terancam 69. Jadi kalau itu dibutuhkan penelitian, itu dibutuhkan nanti mereka layak atau tidak di situ, maka pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, waktu yang cukup panjang itu maka kita harus prepare-nya untuk kesiapan mereka tinggal di tempat sementara ini agak panjang. Jadi karena itu tadi saya sudah matur sama Pak Sekda, Pak Waka, dan Pak Dandim, Pak Kepala Desa, dan Pak Camat bahwa kita memang harus persiapkan itu untuk jangka yang agak panjang. Supaya ya mereka saat mereka belum dapat hunian tetapnya,
maka mereka bisa istirahat dengan nyaman gitu. Tadi ada penambahan tenda, Bu, untuk anak-anak atau seperti apa, Bu? Iya, tadi kan ada yang sakit juga, kemudian ada lansia, karena itu saya minta dipisahkan, karena kalau campur dengan anak-anak nanti rame, yang sakit juga ikut stres gitu, terus kemudian apa? Nambah sakit. Iya, nambah sakit, kemudian yang lansia mungkin juga nggak bisa istirahat, maka kemudian saya minta nambah tenda. Bu, ganti dong. Bu, lain. Untuk hunian kerja, sementara, Bu. Bu, untuk pengungsian ini ada batas waktu nggak, Bu? Ya, makanya nanti disepakati dengan daerah. Disepakati dengan daerah, kalau ready-nya kapan ya kita cabut gitu. Tapi kalau misalkan itu ya kita nggak ada. Kalau kayak gini memang berat. Karena itu harus mereka harus mendapatkan huntapnya, hunian tetapnya. Itu memang pengalaman saya itu agak lama memang. Jadi saya enggak ngomong batas waktu. Oke. Ini perkara kemanusiaan ini ya. Bu, ini kan keterkaitan 69 terancam. Barusan saya lihat lokasi juga kan memang lerengan yang 60 derajat gitu kan, 60 derajat beresiko juga. Kira-kira ini tenda ini bisa menampung 69 kakak enggak yang terancam ini? Oh, nanti kita siapin kalau tenda ada. Cuman nanti kita harus diskusi dengan ini soal lokasinya, karena kalau kalau lokasinya siap kita ada kalau tenda, dan itu nggak lama. Tadi saya juga dari Jakarta nggak lama kesini. Kalau menghadapi musim apa hujan ini kan belum jelas juga, cuaca ekstrim ini kan juga rawan tanahnya, Bu, hujan becek gitu kan, gimana, Bu? Ada tambahan? Nggak, kalau itu makanya ada parketnya. Jadi untuk tidur mereka udah insya Allah udah aman lah ya untuk apa namanya tidur. Memang kalau untuk misalkan nanti hujan ya harus dibetulin, karena ada teman-teman dari daerah, teman-teman Tagana yang TNI Polri yang akan bantu untuk nangani. Nah, Bu, keterkaitan jangka panjangnya, Bu, hunian tetap, apakah dari pemerintahan, dari Kementerian Sosial ada nanti program? Nanti saya enggak bisa nyampaikan, karena itu sebetulnya bukan kewenangan Kemensos. Itu nanti daerah bisa diskusikan dengan PU atau BNPB. Oke, cukup ya. Terima kasih, Bu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.